aku mele leside. Itu apa artinya? Aku juga suka kamu. Biar lebih seru aja ya daripada kita ngobrol. Apa? Asia. Satu syarat ya, harus ada syarat. Jadi mamu makan dulu. Terus sementara kita duduk di sini. Sampai di sini aja dulu. Kalau saya mesti langsung ke rumah ya. Lombok lagi. Duduk di mana ya? Kak, masih banyak tempat kosong sih sebenarnya di sini. Ah? Oh, takut ada bookingan gitu? Enggak, di samping cewek itu ada temennya enggak? Hah? Oh, enggak ada. Halo, assalamualaikum. Maaf, aku kan dari luar kota. Aku kebetulan nggak tahu banget tentang Lombok. Aku izin duduk di sini, boleh nggak? Nggak apa-apa. Nggak masalah di sini. Nggak takut kakak keganggu atau ada orang lain yang mau duduk? Oh, nggak ada. Gue kebetulan kebingungan banget kan, aku kan dari luar kota, kan dari Bandung, aku asli Bandung, aku baru 3 hari di Lombok ini. Aku kebingungan nyari temen, gak pasti ke telepon, gak ada kabar sih dia. Di Lombok apa ya? Kebetulan mau liburan aja. Boleh kenalan gak? Aku grogi banget sih. Gak apa-apa. Siapa nama kamu? Fira. Serius namanya Fira? Namanya cantik, sama kayak orang. Sama. Aduh. Baru kenal dari gombalin aja. Itu bukan gombal sih, aku baru pengen lebih dekat aja. Kak Fira, nggak mau nanya nama aku siapa, orang mana? Iya, maksudnya namanya siapa? Perempuan tuh ya, maunya ditanya, terus kenapa nggak mau nanya balik, gitu. Ya, maksudnya namanya siapa? Nama? Panggil mas atau apa? Abi aja. Abi, namanya siapa? Apa Umi, apa? Sekarang kesibukannya kuliah, kerja, atau freelance aja? Kerja, satu juga kok. Oh ya, kerja plus ambil freelance kayak model-model foto model gitu, photoshoot gitu. Ya, sama WO. WO. Oh, wedding organizer. Boleh. Sering dapat orderan WO. Alhamdulillah. Nanti kamu gak usah jadi WO aja sih. Mending yang ada di pelaminan aja kita. Iya. Yeah.
Aduh, Masya Allah, Masya Allah. Capek gak sih kerja? Dibilang capek iya, tapi asik juga iya. Capek iya, asik iya. Kayaknya satu bulan yang akan datang, aku minta kamu gak usah kerja lagi, boleh? Aku minta kamu gak usah kerja lagi. Gak usah kerja lah. Kan nanti juga aku nafkahin. Iya. Aduh, Azam. Kamu jangan senyum. Terlalu manis, tau gak sih? Aduh, kalau santai, rileks gitu. Tangannya di bawah doang gitu, biar aku enak mandang wajah yang cantik kamu ini. Masya Allah, tabarakallah. Aku orang Bandung pengen punya keturunan orang Lombok gitu. Gimana ya Bandung ke Lombok itu anaknya seperti apa ya nanti? Ya udah, karena kamu sendiri di sini, aku mau hibur kamu. Boleh? Aku kebetulan di Bandung aku sering nyanyi. Dan aku di sini pun sebenarnya diundang nyanyi. Ya, diundang nyanyi di Mall Epicentrum situ. Kamu tahu Mall Epicentrum? Aku belum. Aku disuruh nyanyi di sana. Kebetulan banyak yang bilang suara aku mirip Rizky Febian. Iya. Iya, anaknya Sule itu. Ya. Aku mau nyanyi lagu-lagu dia, boleh? Boleh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Oke. Okay. Mana ada aku cuek, yuk. Enggak mikirin kamu. Mana ada aku cuek, yuk. Enggak mikirin kamu. Mana ada aku cuek, yuk. Enggak mikirin kamu. Enak kan bareng-bareng, yuk. Mana ada aku cuek, yuk. Enggak mikirin kamu. Mana ada aku cuek. Enggak mikirin kamu. Enak kan ya, kasih. Kayak ikhlas gitu ya senyumnya. Ah, itu dia teman aku. My brother, my friendly. Ini dia teman. Oh, ini. Ana nyari antum keliling-keliling. Ikutin Ana, sini dik, geser dikit. Hai. Dari mana antum? Ana nyari antum. Ani. Apa mobilnya bos? Kenapa? Mau dibeli katanya, mau dijual Ferrari yang hitam. Atau abis di rental? Itu bukan. Katanya Pajero itu udah ini disedekahin aja ya. Ntar pelan-pelan ngomongnya. Nah, Pajero itu disedekahin aja. Oh, disedekahin aja. Ke siapa disedekahin? Gak tahu gimana bos. Bebas, boleh-boleh aja. Siapa ini? Ini calon istri anak. Calon istri anak. Tapi mirip yang semalam bos. Mirip yang semalam siapa? Terbibi aku itu. Buat apa? Kan anak buah mau jadi pesulap. Iya. Sulap gimana? Dia mau sulap katanya. Dia tak fokus. Dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Api ini sekarang saya. Hei, itu gak boleh namanya mencuri. Oh, itu notis. Astagfirullahaladzim. HP orang dijatuhin. Enggak boleh, Gi. Enggak apa-apa. Antum makanya jangan buru-buru jadi orang. No. La ilaha illallah. Apa sudah duduk? Ya. Fokus. Dengarkan apa-apa saya. Ya. 1, 2, 3. No. Temen aku kalau ngelihat cewek cantik kayak kamu nih agak gimana gitu. Aku mau nyanyi aja deh, lagi boleh? Boleh? Boleh.
kayak tadi kan enak banget kan? Ya, tapi pakai emas batangan itu boleh ya? Emas batangan. Ya. Ini bunyi nih. Tuh nyot nyot. Sekali lagi boleh? Oke deh. Salawat yang sama boleh tapi beda nada boleh? Silakan. Atau mau yang lain? Ya, terserah aku. Terserah aku? Ya. Oke, aku paham kenapa kamu bilang terserah aku. Karena makmum mah gimana imam kan? Iya. Halo. Kalau ini lagu Arab, kalau lagu Arab itu bukan tentang puji-pujian kepada Nabi. Tapi aku bawain lagu Arab ini, izin tatap mata kamu boleh?
Kamu tatap mata aku juga boleh? Ma'ul in syak ma'ul tinsani ana ala qul ma'ul in syak ma'ul tinsani ana ala qul ma'ul manahu ya hajar imru masih belajar ya. Iya. Mama. Aduh, masya Allah. Senang berarti denger lagu selawat kita gitu, senang? Senang banget. Ya. Yeah. Harap seneng juga sama. Iya. Yeah. Aduh, masya Allah, masya Allah. Masa juga seneng. Hell yeah. Mau nggak? Ini kalau seandainya kamu sih, kalau aku
tiba-tiba datang nemuin kedua orang tua kamu, datang ke rumah, ma, bapak, minta makan. Minta makan. Minta anaknya untuk dipinang. Apa ya jawaban anak? Kalau jawaban ibunya silahkan nak, apa jawab anaknya? Anak gimana ibu gitu? Kalau orangnya gimana? Baik, bertanggung jawab. Iya. Kenapa enggak gitu ya? Kenapa enggak? Iya. Boleh deh. Di mana rumah kamu? Ini dekat. Oh, di Mataram. Iya. Rumah kamu di Mataram. Keluar ayah ibu di Mataram. Aku sekarang lagi belajar bahasa Lombok nih. Aku punya teman orang Lombok. Dia sering ngomong bahasa Lombok. Ajarin aku bahasa Lombok ya. Boleh? Kamu tahu? Gantian ya, ajarin bahasa Madun juga. Bahasa Sunda boleh? Bahasa Sunda ya. Wah ngelor? Wah. Wah, kamu jawab apa? Wah. Kalau ini aku mele leside. Itu apa artinya? Aku juga suka kamu. aduh, masya Allah. Aku ada lagu juga, lagu-lagu ciptaan aku, cuman aku ganti sama lagu-lagu bahasa Sasak, bahasa Lombok ini. Kamu dengar? Lamar sida jobale sida endeng restu ama ina sida lamar sida jobale sida endeng restu ama ina sida dende ragu dende lila pilih aku jadi semama sida. Kok gak diambil? Aduh, masya Allah. Kok bisa sih bahasa Sasak? Kan baru di sini. Sekedik. Oke. Sida Inges. Masya Allah. Matur tampiasi. Kalau bahasa Sunda nak matur su. Kamu mau belajar bahasa Sunda? Oh, boleh. Kan, belajarin. Abdi teh. Abdi teh. Bogo. Bogoh. Abdi teh bogoh ka anjeun. Abdi teh bogoh ka anjeun. Iya. Yeah. Tahu enggak artinya apa? Enggak. Aku teh suka sama kamu. Ya. Kenapa pengen ngebungkus ini ya? Nyanyiin lagu Arab lagi deh, boleh ya? Boleh. Ini ya, kalau yang ini yang pendek-pendek aja boleh? Biar lebih seru aja ya daripada kita ngobrol. Apa? Asia. Aduh, insyaallah. Habitak yawmat la'in
Setiap hari mau? Satu syarat ya, harus ada syarat ya. Jadi mamu makan dulu. Ya udah makan ke rumah. Aduh, tabarakallah, masya Allah. Uhibbuki mithla ma anti. Uhibbuki kayfa ma kunti. Wa mahma kana mahma sara. Anti habibati anti zaujati anti habibati anti. Kalau yang terakhir kenapa? Kenapa? Tarik napas dulu. Aku kan baru 2 hari 3 harian ke Lombok. Aku pengen sih jalan-jalan di daerah Lombok. Aku pengen sih kuliner-kuliner di daerah Lombok. Kamu bisa antar aku enggak keliling-keliling kulineran di daerah Lombok? Boleh? Tapi aku enggak punya kendaraan di sini. Aku enggak ada kendaraan di sini. Atau kita naik Grab bareng-bareng aja? Mau? Kamu enggak ngerasa takut dengan orang baru yang baru kenalin? Enggak takut ini orang jahat? Oh segitu. Gak apa-apa nih, kamu antar aku. Gak apa-apa. Sebelum kita pergi, aku mau simulasi dulu boleh nggak sih? Simulasi apa? Simulasi aja. Aku simulasi. Aku boleh baca. Aku belum kebetulan malam ini belum tadarus. Aku izin tadarus yang sedikit boleh? Silakan, masya Allah. Aku mau bacain suratul Fatihah dan yang lainnya sedikit. Kamu mengaminkan. Anggap aja imam lagi bacain suratul Fatihah, mamu mengaminkan. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hahaha.
Aduh, insyaallah. Berasa diimamin ya? Gak berasa diimamin. Makmum kan harus banyak ya? Oh, satu aja gitu. Enggak, kan imam satu, makmum banyak gitu. Betul gak sih? Betul. Berarti makmumnya harus banyak. Karena sunahnya 4. Gini, gini, santai, kalem. Aku mau jelasin boleh? Laki-laki itu boleh menikahi masna wa thulatha wa ruba, menikahi 2, 3 ataupun 4. Tapi ayat selanjutnya mengatakan jikalau dia berlaku adil. Ya, tapi kalau kamu gimana? Mau didoain atau ditigain? Oh, enggak mau. Maunya hanya untukmu gitu. Oh, siap. Iya. Tadi siapa namanya? Kira. Tukar. Iya. Mana mau jadi imam, makmumnya aja kok. Astagfirullah. Iya, maaf, maaf. Aku. Fira, Fira. Nama bapaknya siapa? Aku boleh tahu? Kenapa? Boleh tahu? Boleh. Siapa namanya? Sebut. Ikhwan. Aku dapal, aku lagi ngafalin aja sih buat di ijab kabul nanti. Ah. Aduh, aduh, masyaallah tabarakallah. Ya udah. Enggak panas ya? Hah, kenapa? Panas. Kau panas? Atau keringetan? Atau kayak keringetan gitu? Kenapa? Gak boleh ya? Kan gak aku sentuh, ada ini. Sabar ya? Sabar. Oh, sabar. Berapa usia kamu sekarang? Masih 23. 23 tahun, aku 25. Gak apa-apa ya, gak seumuran ya? Cocok tuh, oh. Berat lebih tua. Gak apa-apa kan gak seumuran? Gak apa-apa. Ya, yang penting seumur hidup aja nanti. Iya. Hari terlalu malam untuk ngobrol dengan bidadari ini kayaknya terlalu malam, terlalu banyak ini, takut ada fitnah di antara kita. Aku izin pamit aja deh, paling aku nyari makan sendiri aja dulu deh. Atau mau bareng aja kita keluar nyari makan. Boleh yuk, antar. Enggak. Enggak boleh ya. Ya udah. Kamu cewek baik. Boleh. Oke, sebelum aku pulang, biar pertemanan kita tidak cukup sampai di sini. Aku boleh follow Instagram kamu? Boleh? Boleh. Aku boleh tahu nama Instagram kamu? Boleh. Apa nama Instagram kamu? Aku follow. Apa? Bayi Fira. Bayi Fira. Ini. Ini ya? Oh. Aku follow ya. Nama Instagram aku Ronan Saiful Goban. Coba follow back langsung. Ada namanya? Ronan Saiful Goban. Ya. Ada? Ada ya. Aku sebenarnya yang paling dalam aku tuh paling gak mau kalau di follow back. Aku kalau udah follow orang, follow aja. Aku paling gak mau kalau di follow back. Gak minta follow back dari kamu. Mintanya love back dari kamu. Iya. Oke, sebelum aku pulang, aku ada sesuatu buat kamu. Ini aku ada produk. Aku sedang merintis usaha. Sedang berjuang pencari rupiah. Masya Allah. Lagi nabung buat halalin kamu nanti. Ah. Uh,
aku ada produk, aku lagi usaha parfum. Nih kamu harus cobain. Ini parfum produk aku. Cobain. Coba dong. Ini enggak? Enak. Ke baju juga. Gimana rasanya, gimana? Kayak gimana? Seger banget. Seger terus? Heeh. Kayak fresh gitu ya. Ini parfum RSG ini yang luxury. Ini banyak variannya. Aku ada yang original, ada yang premium, ada yang luxury, banyak. Ada di aku jual di toko Oren. Dengan harga, tahu enggak ini harga berapa yang 50 ml? Hanya 140.000 aja. Emang iya? Iya, harga pasar batu. Ini tahan seharian. Kalau kamu beraktivitas di dalam ruangan kayak kena ber-AC gitu, itu tahan seharian. Tapi kalau kamu beraktivitas di luar ruangan kayak kena paparan sinar matahari paling 8 sampai 12 jam. Tuh. Kamu kalau mau kemana-mana selalu harus pakai itu ya. Dan kamu nanti bantu promosi di Instagram kamu. Kamu kasih caption gini, teman-temanku, semeton-semetonku, kalian jangan lupa beli ya produk calon mamaku. Yeah. Hah? Boleh aku bawa enggak? Hati aku juga kamu boleh kamu bawa. Ya, maksudnya tuh biar selalu ingat kamu. Iya. Yeah. Meleleh ada, Neng. Ini kamu bawa pulang ya. Bener? Enggak mau antar aku? Ya udah. Untuk sementara kita duduk di sini. Sampai di sini aja dulu. Kalau saya mau sendiri langsung ke rumah ya. Ya bulan depan mau nafkah ya. Siap. Boleh. Jaga baik-baik ya. Kalau habis kontak aku ya. Aku tunggu sampai bulan depan. Siap. Ya udah. Aku lama-lama pengen nafkahin nanti. Oke, sementara enggak apa-apa ya, kita duduk di sini. Ya. Kan nanti mah di pelaminan. Iya. Yeah. Oke. Okay. Assalamualaikum ya ukhti. Waalaikumsalam ya akhi. Terima kasih sudah menghibur malam ini. Sama-sama. Kata-kata terakhir dari aku buat kamu boleh? Boleh. Ana uhibbuki fillah. Aku mencintaimu karena Allah. Insyaallah. Kalau saya balas, ana uhibbuka fillah. Iya. Oke, dadah. Assalamualaikum.